Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sumber Teknik, dan di kesempatan siang hari ini masih seputar engine Perkin tipe 200 i2200, mohon maaf. Yang di beberapa video saya lalu menjelaskan mengenai sistem elektrikalnya, syarat-syarat engine ini bisa hidup, dan di kesempatan video kali ini akan saya bagikan masih, kalau boleh dibilang, electrical part keduanya lah ya. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah sistem CAN bus pada engine ini. Apa itu sistem CAN bus? Nah, sistem CAN bus adalah salah satu jalur komunikasi microcontroller yang nantinya dipakai biar saling mengontrol dan apa namanya, berkomunikasi lah, intinya seperti itu. Kalau CAN bus saya sendiri sejauh ini singkatannya apa saya belum ngerti juga ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham nanti bisa ajang share di channel saya ini. Jadi saya perjelas lagi, kalau kemarin kita bahas tentang elektrikalnya, kabel-kabel mana yang perlu dapat tegangan segala macam, intinya syarat engine ini hidup, karena engine tipe ini itu sudah termasuk engine electrical. Seperti video saya lalu, ini adalah mesin atau otaknya ya. Jadi yang akan saya perjelas di kesempatan hari ini adalah untuk komunikasi CAN busnya. Jadi komunikasi CAN bus itu memungkinkan gampangannya seperti ini, teman-teman. Jadi karena engine ini elektrik, sudah elektrik, jadi semua sensornya udah ada, bawaan dari mesin yang diinputkan ke ICM ini, dan otomatis dari sistem pembacaan sensor-sensor itu diolah sama ICM ini, itu juga di apa namanya, keluarkan datanya yang bisa diakses sama pengontrol lain. Dalam hal ini nanti ada contohnya komunikasi apa namanya dengan modul kontrol kayak yang sering kita pakai DIPC. Nanti genset ini pun kita sebenarnya menggunakan DIPC 4520. Nah, itu caranya gimana tanpa menarik sensor baru lagi. Jadi karena ini adalah engine elektronik dan fasilitas semua sensor bawaan itu udah ada semua, jadi kita nggak perlu narik-narik sensor tambahan lagi. Kayak yang paling sering kan kalau engine konvensional itu mutlak harus tarik sensor oli, sensor temperatur, dan beberapa sensor lain tambahan. Nah, di engine tipe ini itu udah ada bawaannya semua, cuma terkoneksi ke sini semua. Nah, jalan satu-satunya itu mengambil data dari ICM ini yang nanti akan dibaca sama modul DIPC, seperti itulah gampangannya. Nah, komunikasinya menggunakan apa? Itu menggunakan CAN bus itu sendiri yang tadi saya jelaskan. Nah, pinnya di mana akan saya pertegas. Data apa sih yang bisa diambil atau yang bisa dibaca nantinya dari ICM ini ke modul DIPC yang ada? Itu salah satunya yaitu mengenai tekanan oli, terus temperatur engine, apa namanya, putaran mesin atau RPM. Dan untuk tipe ini itu bisa dikontrol dia habis bahan bakarnya berapa per jam, berapa liter per jam, itu ada semua di apa namanya, nanti sistem CAN bus di tipe ini yang bisa dibaca ya, teman-teman ya. Jadi gampangannya nanti sistem CAN bus ini ya apa namanya, bisa membaca itu semua seperti itu. Nah, CAN bus itu syaratnya menggunakan dua kabel, karena dia apa namanya, cuma ngasih data high dan low lah, seperti itu. Kalau mungkin orang-orang digital itu pasti paham ya. Kalau saya mungkin pengetahuannya pas-pasan lah, sepanjang pengalaman saya aja yang saya bagikan seperti itu buat teman-teman. Jadi nanti kurang lebihnya mohon yang lebih paham mungkin bisa menambahkan seperti itu. Jadi intinya seperti itu, CAN bus itu kabelnya cuma dua, high sama low. Itu untuk tipe ini, itu pinnya ada di 3132 ya. Ini dengan markernya
X Plus dan X Min. Ini saya kasih. Nah, ini cuma ada kabel yang dibelit. Itu kenapa? Ini saya buka aja ya. Saya buka harnessnya. Karena dalam sistem kanvas ini ada spesial syarat kabelnya itu sendiri. Nah, ini ada 3 kabel. Yang 2 masuk untuk high low-nya, yang 1 itu sebagai apa namanya, nanti ujung yang satunya lagi di panel itu dihubungkan ke grounding, atau kalau groundingnya nyambung sama min baterai ya langsung dikonek sama min baterai aja. Intinya syarat kabel canvas itu ini spesial sebenarnya. Jadi syaratnya itu sendiri memang dari pabrikannya harus seperti itu. Jadi kalau di wiring diagram kemarin yang saya bagikan sebelumnya, itu ada kritikalnya itu kabel twist namanya ya. Jadi harus dipelintir. Nah, spesifikasi pelintirannya pun ada ketentuannya. Jadi 1 meter kabel ini itu harus minimal dipelintir 30 kali ya. Sejauh ini pahami ya teman-teman ya. Itu syarat kabel komunikasi canvas. Jadi kabelnya bisa jadi menggunakan kabel biasa, NIF biasa serabut. Ini juga saya menggunakan 0,75. Cuma saya pelintir. Nah, ini grounding di ujung atau sebagai apa namanya, pelindung. Jadi tujuannya untuk apa? Dipelintir. Jadi biar nggak ada distorsi dari luar gitu loh. Karena ini komunikasi data. Alasannya seperti itulah intinya, gampangannya. Bisa juga beberapa teman-teman yang lain menggunakan kabel shielded, kabel yang isi 2 terus tapi di apa namanya, lapisi dengan serabut pembungkus. Jadi sebenarnya sama aja sih, cuma apa namanya, walaupun menggunakan kabel biasa, ini syarat kabel canvas itu harus dipelintir semeter minimal 30 kali twist atau 30 kali pelintiran ya. Itu syaratnya seperti itu. Jadi ini nanti kita lihat ke modul dip sini koneknya kemana. Ini teman-teman lihat ya, markernya X plus dan X min. Saya kasih markernya ya. Jadi nanti kita lihat ke panel kontrolnya ya. Ayo. Jadi sejauh ini dipahami ya teman-teman ya, komunikasi canvas. Jadi kita tanpa narik sensor tambahan. Jadi karena sensor bawaan mesin itu udah komplit semuanya, udah tumplek semuanya di ICM, dan dari hasil ICM tinggal kita baca di DIPS ini. Ini kalau teman-teman lihat panel kontrolnya menggunakan DIPS 4520. Seperti yang mungkin di beberapa video yang lalu, memang standar kita panelnya ini. Nah, kemudian koneksinya kemana? Di DIPS itu ada default wiring diagramnya ya. Kalau teman-teman boleh buka mungkin koleksinya. Itu untuk canvasnya itu adanya di pin 18, 19, 20. Seperti itu ya. Jadi masuknya ke pin canvas 18, 19, 20. Ini nanti juga apa namanya, sesuai apa namanya yang tadi dari harness dengan marker yang sama, seperti itu. Intinya dari ICM yang tadi saya jelaskan tadi bisa dibaca sama DIPSI melalui pintu yang sama juga. Jadi pintu canvas yang ada di DIPSI, seperti itu. Dan secara otomatis nantinya juga di DIPSI membutuhkan settingan. Jadi kalau mungkin sejauh ini DIPSI menggunakan konvensional engine atau menggunakan sensor-sensor manual sendiri, kita setting pada DIPSI-nya. Di DIPSI-nya pun harus disetting menggunakan komunikasi canvas sesuai tipe engine atau tipe komunikasi yang ada pada bawaan engine itu sendiri. Contohnya engine 2200 series ini menggunakan kompatibelnya menggunakan versi ADEM 3 atau ADEM 4 pada DIPSI. Dan apa namanya, nanti mungkin untuk lebih jelasnya di video-video saya berikutnya mengenai tentang cara setting canvas pada DIPSI. Jadi sejauh ini mungkin dapat dipahami ya teman-teman ya, komunikasi canvas pada engine. Jadi itu memungkinkan sebenarnya, lebih simpel sebenarnya. Jadi karena dia cuma ngambil atau membaca dari apa namanya, data yang udah ada di engine, tinggal di ibaratnya transfer atau ditransplantasikan ke DIPSI biar bisa dibaca gitu. Intinya seperti itulah komunikasi canvas. Dan mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.
mengenai cara setting canvas pada Dipsy ya. Ditunggu videonya, jangan lupa like dan share-nya, serta saya tunggu komentar-komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.